Mama mau ke Bali aja, ini udah bosan di Jakarta. Aku di sini jualan. Ya, saya jualan ya. Jualan apa? Minuman, bantu-bantu itu. Saya mijat, ngepang rambut, ya pasang kutek. Ya, biar ya. Banyak dapat ini ya. Ya, sehat-sehat ibu ya. Sehat ya. Sepi ya, ini biasanya kute legian itu tempat yang nggak ada matinya, kiri kanan pas banyak banget orang. Kalau nggak pandemi mah ini macet kemana-mana. Ini sepi banget ya deh jalanan, lihat jalanan cuman ada satu mobil jauh juga di dekat kita. Habis ini sepi banget nih, biasanya kita kalau ada acara di sini untuk menuju ke Kuta, apa, Pantai Kuta tuh kalau lewat sini, aduh apalagi weekend, bisa 6 jam saking macetnya, padat banget ini, nggak ada nih, sepi, tenang, banyak yang tutup juga ya. Tapi ini juga sebenarnya udah agak lumayan kan, gimana kemarin itu pandemi, kayaknya cuman makin membaik lah ya. Iyalah, mudah-mudahan, yuk ke Bali. Datang semuanya, ikuti prokes dan kita bangkitkan lagi wisata Bali guys. Dari kita, untuk kita, oleh kita. Yes. Ber, ini dulu yang meninggal tuh di sini nih, museumnya nih. Oh ini bom Bali. Bali. Ini apa? Ayah. Untuk ingat nama-namanya. Iya. Biasanya sini. Bule-bule Indonesia gabung sama jalan kakinya, rame banget. Yang jualan juga banyak banget, yang makan banyak ini semuanya. Musiknya mana-mana. Musik di mana, live music ada di kafe-kafenya. Ya, makanya kalau lagi normal semua harus tetap bersyukur. Tetap berdoa supaya semuanya dijaga Tuhan. Kita juga jaga alam kita. Oke, guys. Amin. Lihat-lihat, cuma satu dua yang buka. Banyak kulit tutup, kiri ditutup nih, lihat kiri. Tutup. Tuh, ini tutup semua. Ini tutup. Tanggal 8 bulan April, bentar lagi mau puasa. Tapi infonya sih tadi kalau nggak salah itu Juni apa akhir Mei gitu. Udah dibuka untuk wisata mancanegara. Langsung ke Bali. Kalau sekarang masih lewat Jakarta katanya ya. Kita ini menuju pantai guys. Ini dikit lagi kita masuk Pantai Kuta. Tuh di sana juga nih favorit kita nih, daerah sini nih biasanya kalau belanja tuh sama Mama Cleo. Pernah bikin klip juga ya Mas itu ya? Iya. Yang kita jalan. Dia jalan sama cowok lain. Sama Ijong. Nah itu kan temenmu, video kenal. Kalau enggak, tak aperkat. Nah itu pantai. Pantai bukan pantai. Tahu? Pantai. Deo, lihat itu Deo. Di sini mataharinya ketutupan, Dek. Iya, tapi enggak apa-apalah minimal orang ini udah pernah.
Kalau mau minum, Bapak Muda ada. Makan, ada makan? Makan mie, lalapan, ayam. Oh, ntar deh. Iya, ntar ya. Ini dekat ubi goreng, nih kuat. Nanti lah, duduk dulu ya. Mau minum? Kelapa mau, kelapa boleh dua. Dua, pakai es. Dua, teh. Aja nak. Ya. Yang batu. Taruh mountain gitu nak. Oras bang. Seri hari ni. Abang jadi KI. Dulu supaya gitu ditawarin pijit langsung pijit, dia mah doyan pijit dengan pasir-pasir kaki. Ini baru mulai agak rame kapan Bu? Biasanya kan sepi ya, ini baru nih. Ini bapak-bapak ibu-ibu kesini surfing. Setting.
baru rame lagi ya. Bentar lagi udah rame ya, lagi. Mudah-mudahan ya, ada apa lagi. Kita kan udah divaksin udah semua. Oh, udah ya? Udah. Baru satu kali, belum lagi satu kali. Kapan kan, yang kedua, Bu? Hah? Kapan yang kedua? Belum, nanti kan dipanggil. Ya. Yang satu juga belum semua ini. Masih gini, soalnya kan ya banyak orang gak enak badan. Itu kan takut dia vaksin nanti. Ya. Tapi dulu awal-awal pandemi sepi banget. Sepi banget. Sekarang udah lumayan. Ya, udah dikit. Dikit-dikit ya. Baru mulai bulan apa? Maret apa Februari? Ya mudah-mudahan tidak ada gini ya, biar cepat hilang gini. Udah lama nih, udah hampir 1 tahun lebih. Nusa kita dua. Di Nusa Dua, Bu, di Sama. Apa? Sofitel. Kita ajak teman-teman banyak dari Jakarta supaya pada main ke sini. Iya. Nggak pada takut lagi. Nggak gini, mudah-mudahan tidak. Sebenarnya ya kalau ini ya ada. Cuman saya dah gitu, mama mau ke Bali aja, ini udah bosan di Jakarta. Ya kesini nak. Sering di sini masih lebih daripada mana? Lombok ya? Lombok. Jadi Terawangan tuh udah kayak puluhan tuh. Ya apalagi sini sepi, apalagi di sana ya? Oh, ya apalagi di Terawangan. Karena kan mereka mau ke sana dari sini dulu biasanya. Ya. Sini dulu baru dia ke sana. Kalau di sini sepi apalagi? Iya. Selain pariwisata tuh apa sih, Bu? Selain pariwisata, sini mata pencariannya apa? Ini aja dah. Pariwisata lah. Selain itu, di sini pertanian ada juga ya? Pertanian enggak ada. Enggak ya? Semua ada beton pertanian. Oh iya ya. Memang semua dari dulu ya. Orang tua ada punya pertanian, mertua ada punya gini. Kalau ibu asli dari Canggu, ada di Canggu dikit, nggak banyak dikit. Itu anaknya udah makin jauh ya? Ini biasa di bawah air, jalan dikit-dikit nggak kerasa dari sana. Awas gini ya kena pasir sayang. Aduh, gituin. Matanya sini. Matanya ada pasirnya. Dia enggak masuk ke dalam. Tutup matanya, tutup. Tutup dulu sayang. Tutup aja. Masuk ke dalam. Sini, tutup. Sini, geser. Tutup aja. Tutup terus. Nah, cuman gini doang. Enggak gitu, tutup dulu. Tutup dulu sini. Kayak jelas. Sini matanya. Matanya belum. Nanti matanya masuk pasir. Tutup dulu. Selancar ada yang pulang? Hah? Ada yang pulang kampung nggak? Yang jagain selancar ya? Oh ada banyak juga pulang. Soalnya di sini nggak ada apa ngapain dia juga di sini. Ini Siringo aja ada paling kuat sini. Jadi banyak yang. Dia manggil Siringo itu sebenarnya ada tadi namanya marganya Siringo Ringo, jadi dipanggil Siringo. Siringo Ringo. Abang jadi kai. Ya. Ibu udah anggap anak tuh ya? Ya, udah anggap anak sendiri dah. Biar dia. Dia dilarang pulang ya? Ya, biar dia gini. Cerewet. Ibu nama siapa, Ibu? Saya Ibu Mary. Ibu Mary ya. Sini. Tinggal daerah sini? Ya, di sini belakang Pulmun ya. Sudah berapa lama di Bali, Bu? Orang Bali asli ya? Ya, saya lahir. Lahir sini. Ya.
Anak semua di sini? Anak semua di sini. Anak saya dua. Ini? Satu yang perempuan kawin di Kuta. Anaknya dua ya. Yang laki sama saya di sini. Dia udah kan? Ini baru ada nih Bu ya, ada selancar-selancar ya. Itu tempat yang ngajarin ikut ke sana. Ini rombongan tapi kayaknya nih. Dulu Bu, sebelum pandemi bisa dapat penghasilan berapa Bu? Ya ada aja, dikit-dikit ada aja. Bu di sini jualan? Ya, saya jualan ya. Jualan apa? Minuman, bantu-bantu itu. Saya mijat, nyepang rambut, ya pasang kutek itu ya. Oh, rame lumayan ya? Ya ada, dikit-dikit. Ya. Sekarang mah rambut didandan. Yang dikepang-kepang itu loh. Dulu aku masih SMA kan kesini dapat apa tuh? Didandan di sini. Makan nasi rames di sini. Dikepang maksudnya? Dikepang rambutnya, padahal mah secuil doang. Tapi biar kebalik gitu. Dikepang terus ditato temporary. Kalau ke Kuta nggak ngelakuin itu kayaknya nggak sah ya dia. Dulu gaya banget kalau ada kesini. Ya ada waktu ini juga gitu sebelum gini. Baru maunya lagi satu bulan lagi gini. Opin, Mak, saya kangen sama Mama. Kepang rambut saya mau ke Jakarta biar kayak Bob Marley, Mama. Tidak sama rambutnya, biar panjang. Tapi beatnya Mama kayak buat Marley ya. Ya. Sini tapi aku dari tadi aku cari nasi rames nggak ada, biasa aku ketemu tuh. Banyak yang tutup ya. Tapi bentar lagi pasti ramai lagi ya, Bu. Bulan Mei lah, Mei Juni itu udah mulai akan udah, sedikit normal. Mary, kapan saya bisa ketemu sama kamu? Lengan lama-lama yang udah 40 tahun gak ya kamu. Itu sering nelpon dia ya, pokoknya tiap tahun dia sini, kadang satu tahun dua kali gitu. Lihat tuh dia bersih-bersih. Ini laki, ini itu perempuan, jadi dia biar aja pakai kolor begini gak apa-apa. Toilet itu dekat tuh, bersihin ya nak ya. Pas lah di sini ya. Tempatnya pas ya. Pas dua tempat naison pas itu lo toilet. Aik. Yes dua. Jarang mual isi, bereng. Enggak apa-apa, Dok. Enggak apa-apa, Dok. Anjing di sini enggak ini nak. Enggak kayak Dobi, enggak kayak Dobi. Dari kebiri semua di sini. Udah divaksin. Enggak kayak anjing di rumahan gonggong di sini udah anjing pantai. Anjing kita galak banget soalnya. Kalau di rumahan barulah kugong. Iya. Siring gue jauh gua armuin nak. Hah? Siring gue baik gua armuin nak. Iya dong bang. Siring oringo di niku. Jadi siring gue bang. Gua kan sini asrik ya markiano siring oringo. Ale sira tamu dong nukon sira The Beatles sih nak. Hah? Penyanyi The Beatles Ringo. Ringo Star. Oh Ringo ini Ringo Star. Iya. Oh. Ala ini dong makanya easy. Gue dong mari dewo. Ada dong kalau banana semua mari dewo. Gue dong bang. Ale sama tidak. Ale jago bersurfing dong. Tari mah itu santik. Sira molo adong nasala. Ade mang nahurang pabae rame. Enak kilo dak pagi rame. Eh pabae. Ale agak ada bang ane persepi terus. Ale. Aduh. Ale udah bang ale nang pelau dak kan. Nah, Allah. Suara dia lu kui pigu kui duwe baik kabin ada dasar. Sama mama. Apa lah sama mama katanya? Ale ni ado bang, pagodaku di Jawa Barat, bu yang berbahasa Sunda iba. Yo, pahadamang aja. Pahadamang dayinang ni. Dayinang dopu. Mandi lah nak. Bajunya dulu, ambil bajunya dulu. Mudah-mudahan marotamu kan bulan-bulan 2020 bisa dok kan pertengahan saya lebaran ini nak dong tamu ale. Dang pasti dope. Ikon yakin dok kan. Kan warna pekan sudah do berusaha kita kan ale tong do tuhat teina pamutus sudah na jadi kon semangat do iba amin iba be Jakarta 7 bulan ola ni jabu marsi ajar si jabu kan jadi yang enggak ngerti 7 bulan pun kita di rumah sana tetapnya sama kita enggak pernah keluar rumah di sini masih mungkin masih mending lah ya masih bisa apa berjemur apa tuh semuanya masih udara bebas banyak. Kalau Jakarta kan polusi juga tingkat tinggi. Terus tempat-tempat kita untuk bersantai atau dapat udara segar tuh juga dikit banget di sana. Jadi tetap harus bisa bersyukur lah itu aja intinya.
Sekarang juga aku juga bersyukur bertemu abang ini, siapa tahu bisa buat semangat ke depannya. Semangat harus, ya. Jadi tetap orang Batak itu jangan menyerah, maju terus pantang mundur. Tidak ada orang Batak gampang menyerah. Batak Darling. Enggak kayak di TV lagi sekarang, jelas langsung loh. Mary Bar. Apa? Dex Chip Mary Bar. Dex Chip Mary Bar. Iya. Ini apa? Tempat. Oh, tempat ini. Iya. Bentar ya bang, sekarang aku mau pakai bahasa Indonesia dulu. Oke kawan-kawan, hari ini sore ini aku ketemu Bang Judah di tempat Mary Bar. Hai semuanya. Abang ini lagi santai di pantai Kuta. Lagi santai di pantai. Makasih bang. Sama-sama. Nah, semangat. Ayo bang. Bye brother. Makasih banyak ya bang. Makasih. Ya di TV lagi loh, ada melihatnya bang langsung. Ibu pamit. Ya. Berapa? Bu? Ya. Berapa? Pak mau foto dulu enggak? Ini 85. Enggak apa-apa, udah 125. Ya, sama Bang Judika. 175. Ya sama dengan gitu. Dengan itu. Aduh, makasih banyak ya. Dek, makasih banyak ya. Biar banyak dapat Bang ini ya. Iya, sehat-sehat nanti Bu ya. Sehat ya. Bapak Ade ya, makasih banyak yo. Ya, ayo makasih banyak ya. Thank you.